Ketemu lagi di channel spesifikasi kendaraan. Kali ini kita akan melakukan perbandingan bahan sarung jok antara bahan kelas Oscar atau kelas standar atau suka juga disebut spon dengan bahan kelas Ferrari atau medium atau yang kelas menengah. Sebelumnya boleh dong di subscribe dan diklik lonceng notifikasinya dulu. Ini kita lagi ada di salah satu rumah produksi sarung jok. Untuk kedua jenis bahan yang akan kita tes, itu dengan kombinasi warna sebagai sampel untuk sarung jok motif. Yang warna kombinasi hitam dan krem ini adalah bahan Oscar, sedangkan yang merah orange adalah bahan Ferrari. Keduanya sama-sama dijahit dengan double stitch, dengan jahitan double, menggunakan benang yang kuat yang tidak mudah putus, supaya nanti bisa kelihatan kekuatan dari bahannya. Ini yang bahan Ferrari ya. Bahan Oscar itu adalah bahan standar, jadi bahan yang paling rendah ya secara kualitas. Tapi meskipun kualitasnya masih standar, sudah cukup untuk melindungi jok aslinya dari kotoran dan cairan. Jadi artinya juga sudah memiliki fungsi yang bagus. Kelebihannya adalah harganya murah, jadi memang sangat ekonomis. Tapi dari segi kualitas, nanti kita akan lihat apakah bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini kedua bahannya sudah jadi. Yang warna krem dan hitam ini yang Oscar, sedangkan yang Ferrari adalah yang kombinasi merah dengan orange. Nah, ini dia. Nah, untuk bahan yang Oscar, dari seratnya sudah cukup rapat sebenarnya, tapi permukaannya masih kasar. Kalau di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena memang harus diraba. Ini seratnya. Sekarang kita coba tarik. Nah, kita akan coba tarik. Ini permukaannya memang masih kasar. Ya, harus diraba ya. Ini kita coba tes kelenturannya. Nah, ini kelihatan sudah ada sobekan. Artinya memang cenderung tidak bisa terlalu ditarik. Ini yang Verona, yang kelas Ferrari. Jadi kita pakai dua merek di sini, yaitu kelas merek Verona dan satu lagi adalah Zitek yang oranye ini. Keduanya sama, ada di kelas Ferrari atau kelas menengah. Nah, dari bahannya juga lebih lentur dan permukaannya lebih halus. Jadi untuk dipakai ini lebih nyaman. Ini perbandingan ketebalan antara yang bahan Oscar dan bahan Ferrari. Kelihatan ya, bahan Oscar lebih tipis, jadi lebih tebal yang bahan Ferrari. Ya, tidak salah kalau bahan Ferrari memang harganya lebih mahal dibanding yang bahan Oscar.
Ini kita akan coba daya tariknya setelah dijahit. Artinya apakah memang kuat untuk dibuat berbagai macam motif dengan potongan-potongan kecil seperti ini. Kita tarik. Sudah kelihatan renggang. Ini kita tarik lagi. Kelihatan ya sudah pecah-pecah. Ini artinya untuk jenis bahan ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk berbagai macam motif dengan potongan kecil-kecil. Jadi sebaiknya untuk bahan ini memang hanya digunakan untuk kombinasi warna standar saja. Berikutnya yang bahan Ferrari, yang kelas Ferrari. Ini yang tadi kita jahit. Kita akan coba tarik. Ya masih sama ya, belum ada, tidak ada perubahan. Artinya bahannya memang sudah cukup kuat untuk menahan tarikan. Masih sama, tidak ada perubahan. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa kelas Ferrari atau medium ya memang lebih bagus dibanding kelas Oscar, dan sebaiknya untuk yang bahan Oscar memang tidak dibuat dengan motif yang menggunakan potongan yang kecil. Oke, itu aja. Apapun pilihan Anda silakan diputuskan sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih.